Indomie nyemek, makan Indomie nyemek sewajan ya teman-teman. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya teman-teman. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun ya. Buat teman-teman semua ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe teman-teman ya, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru tentunya ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya, saya ini lagi di rumah sendirian. Maka dari itu ya, ini makan sahur ya, makan sahur. Semua majikan itu makan di rumah tetangga dan saya itu nggak mau ikut ya. Saya enak di rumah saja, maka dari itu saya makan Indomie saja ya. Saya kali ini makan sahur Indomie, Indomie nyemek teman-teman. Makan Indomie nyemek sewajan ya, mantap sekali. Untuk cara membuatnya saya udah pernah share ya di video yang kemarinnya ya, makanya ini saya nggak share, nggak di videoin, dan sekarang saya mau makan sahur Indomie nyemek ya teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe ya, yang belum subscribe, yang baru menemukan channel saya ya, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru tentunya ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau makan sahur ya teman-teman. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Ini ada minumnya mirinda ya, dan air putih, tak lupa air putih, harus ada air putih ya teman-teman. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau makan Indomie nyemek. Ini ada baksonya juga teman-teman ya. Kalau kemarin saya waktu di share saya bikinnya sama sosis, tapi untuk kali ini saya bikinnya sama bakso ya. Ini Indomie satu ya teman-teman, cuma ini wajannya itu ceper ya, jadi sepertinya banyak sekali. Padahal ini Indomie itu cuma satu, ditambah bakso, sayur, dan juga ini ada sausnya ya, tentunya pedes sekali ya. Saya suka pedes, kalau nggak pedes itu nggak nikmat teman-teman. Oke, nggak lama-lama, sekarang saya mau makan ya teman-teman. Yang belum makan, yuk kita makan bareng-bareng ya, biar lebih enak tentunya ya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan dan masih saya tambahkan saus ya. Ini masih kurang pedas sepertinya, saya tambahkan dulu saus. Buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya teman-teman ya, yang sudah mendukung channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya ya. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, sekarang saya mau makan dulu ya. Sebelumnya kita aduk-aduk. Kita aduk dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Mantap sekali. Mantap. Ini ada baksonya ya. Bakso. Dan juga sayur. Makan kalau nggak ada sayurnya, kurang nikmat teman-teman. Mantap.
juga ada telurnya ya. Mantap sekali. Bakso teman-teman. Kita makan Indomie sak wajan ya teman-teman. TKW Arab. Makan Indomie sak wajan. Wow. Pedes, pedesnya mantap. Pedes. Bakso. Kalau majikan pergi kita nggak ada orang, makan sendirian. Kalau ada majikan kita makannya bareng-bareng teman-teman. Jadi nggak bisa di vlog saya ya. Kalau lagi makan sahur, makannya itu selalu bareng-bareng teman-teman sama anak-anak. Karena sekarang sendirian ya, saya makannya Indomie aja. Mantap, Indomie nyemek mantap teman-teman. Nyus nyus, pedesnya masya Allah. Lanjut makan pedes. Indomie.
pedas sekali teman-teman. Wow. Bismillah. Habis sedikit lagi. Pedas sekali teman-teman. Wah. Au. Oh. Domi. Oh,
Ini satu wajan. Yang sudah subscribe ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe sekali lagi ya, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru tentunya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah menyimak video saya, terima kasih yang sudah mendukung channel saya ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kenyang habis makan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.